Iya. Mas, Pak. Sebentar Bu, ini saya di belakang apa? Ibu di dalam ini ya. Oh ya udah. Ini tadi soalnya titiknya diarahin ke belakang. Apa? Oke. Oke. Ya, sama-sama. Ya. Dasar ya. Iya, diarahin lewat sana tadi ke belakang. Kayaknya emang apa ya? Karma terlalu luas kayaknya tuh. Iya, terlalu luas benar. Susah nanya. Oh iya? Nggak, nyari drivernya susah. Susah. Jauh banget tadi lokasinya. Siapa sih? Apa? Oh, berarti iya. Halo guys, selamat siang. Baik lagi bersama gue Pram di channel Pramudia Septiawan. Oke, jadi hari ini hari Jumat tanggal 14 Juni dan sekarang jam 1:30 PM. 1:30 PM baru on beat. Ya, jadi tadi gue nyalain aplikasi dari jam 1. Seperti biasa gue setting ke Gambir, ke Jakarta. Sampai hampir 1:30 PM ini ya, 1:30 PM ini belum ada yang masuk. Coba ya, kita cek ya. Ini posisi gue ada di Jawa BK guys ya, di kawasan. Ini sisa BBM hari ini nih 155, ini modal kita. Trip AVG udah di reset. Ini ya, tadi udah gue nyalain di GrabCar nih, belum Vermook tapi udah bisa nyala langsung ke Gambir ya. Terus di GoCar-nya udah gue setting juga ke Gambir tapi belum ada yang masuk. Ya kira-kira kita tunggu 1:30 PM lagi lah, sampai jam 2 kali ya. Kalau misal nggak masuk juga ya udah kita lepas, kita main di Cikarang dulu. Oke? Untuk target hari ini berapa ya? Coba kita cari 500, kira-kira bisa apa enggak? Bisa lah, bisa lah. Hari ini kan tanggal genap guys, plat mobil gue juga genap, jadi sesuai gitu. Semoga aja dapat ya nih ke arah Jakarta. Tapi kalau nggak dapat ya udah kita main di sekitaran Cikarang ini atau Bekasi, pokoknya di pinggiran. Tetap kita set target 500. Seperti apa cerita on beat hari ini, pokoknya ikutin terus videonya guys, oke? Okay? Anjir, gue kirain bunyi masuk orderan, ternyata notif dari Grab. Ini kita update lagi, sekarang jam 13.36, belum masuk. Tunggu sampai jam 2 ya guys. Oke guys, ini udah 15 menit berlalu. Sekarang jam 2 kurang 4, belum masuk juga nih. By the way, gue dapet WA dari salah satu penumpang offline gue ya guys. Katanya nanti jam 3:30 sore itu minta dianterin ke Grand Wis Tambun. Gimana ya? Jam 3:30. Ya gue bilang iya aja deh. Tapi nanti kalau misal gue dapat ke arah Jakarta gimana nih? Jadi kita lihat nanti aja deh ya. Paling nanti gue bilang seandainya gue dapat ke arah Jakarta ya gue ambil yang ke Jakarta dulu guys. Dan ini setting tujuannya, kalau gitu gue matiin aja deh. Ya kita main di sini yuk. Matikan. Oke. Nih sekarang jam 13.47, kita lihat kira-kira ada yang masuk apa enggak nih. Lama apa enggak nunggunya di Cikarang. Layanan yang nyala hari ini GoCar biasa, prioritas sama GoCar Send. Hemat sama GoSend Instant gue matiin. Dan di GrabCar-nya sama, di hematnya juga gue matiin ya. Oke, sama GrabMart. Jadi cuma GrabCar biasa sama GrabFoodCar. Jadi guys, kita tunggu dulu nih jam 13.47. Nih gue sambil melipir-melipir aja ya, cari orderan, coba ke tempat lain. Ini masih di Jawa BK nih. Oke guys, ini gue ada di Jawa BK 2 nih. Itu depan patung kuda.
ada orderan yang masuk ya, tawaran masuk jam 2 kurang 5 menit. Lanjut lagi guys. Oke, ini gue lagi di Alfamart ya. Tadi gue beli kopi Nescafe Ice Black seperti biasa. Gue udah lama gak ngopi ini guys. Tadi gue lihat di kulkasnya ada Ice Black kayak gini, tapi yang varian baru Lychee Ice Black guys. Jadi kopi hitam ya, sama ada rasa-rasa lychee-nya gitu. Gimana tuh rasanya tuh? Ada yang udah pernah nyoba belum? Itu baru tuh. Terus gue beli minum air putih nih. Sama yang nanya ya, gue pakai parfum mobil apa? Kan banyak ya yang muji tuh penumpang. Nih, gue pakai Glade yang varian ini nih, Ocean Escape. Ya. Wanginya sopan ya, enak. Ini gue dapat rekomendasi dari Om Wahyu dari Pondok Indah. Makasih. Karena dia pakai Glade yang Ocean Escape ini, gue pertama masuk ke mobilnya, wangi banget ini. Parfum apa nih? Ternyata ini guys, parfum mobil Ocean Escape ini, Glade ya. Di beberapa video gue banyak ya yang muji penumpang itu, wah mobilnya wangi banget mas. Karena ini nih. Dan gue biasanya pasang di belakang tuh, di belakang, paling belakang di bagasi itu. Gue centelin di belakang headrest ini, kursi belakang. Dan wanginya lumayan sih, lumayan. Oke, gitu. Oke, yaudah, gue lanjut lagi. Gue mau mengarah ke Lippo ya. Ini udah nyampe apa? Taman Sentosa nih, sebelah kiri, perumahan Taman Sentosa. Belum ada masuk juga. Sekarang jam 2:15 ya. Nih, mana nih? Gue coba masuk ke apartemen Oasis Rumah Sakit IMC ya, kali aja dapat di sini guys. Ini adem nih di sini nih ya, ini depan Rumah Sakit IMC tadi. Belakang gue ini apartemen apa, Oasis ini ya, deket lah sama Lippo ya. Ke JBK juga nggak terlalu jauh. Coba gue setting ya, lokasinya di sini nih ya kan. Ini Lippo Cikarang, atas ini JBK ya, tuh ya bisa lah ya. Coba kita setting ke gambir lagi. Ini jaraknya nih, dapatlah 140-150. Lah ini kok langsung masuk, ini apa nih 32.000? Waduh, perasaan tadi udah di setting tujuan ya guys. Ke Ruko Robson apa sih? Waduh, Mitra 10 nih, barang apa nih? Barang apa nih guys? Chat. Nih, ada tulisannya nih, detail paket chat. Nganter ke Ruko Robson. Waduh. Bagus ya harganya sih. Cancel aja. Hilang apa enggak nih? Tadi kan udah gua setting ya, tapi ini kayaknya masuknya sebelum gua setting sih. Ini aja lah. Atau ini aja, pakai terlalu besar. Harusnya sih nggak hilang ya. Kuota hariannya kita cek nih ini. Oke, masih aman ya, satu. Coba matiin dulu, pilih tujuan, setting lagi. Nih. Oke. Udah ya. Cheers. Ini udah jam 3, nggak ada yang masuk. Ah, gue nggak mau ke Lippo lagi lah. Ini tadi kan katanya jam 3:30 mau ada offline ya. Jadi yang gue coba ke atas lagi, ke utara lagi, ke JBK lagi ya, geser lagi. Oke? Okay? Ah, gimana ini? Ini samping gue apartemen Oasis ya. Kadang juga sering dapat dari situ. Kadang dari Rumah Sakit IMC.
deket-deket sih, tapi kali ini nggak tahu ya kenapa anjir banget ini. Ini sih wajib hemat sih kalau gini ceritanya. Dah, geser aja yuk. Waduh, malah macet lagi nih di depan Tamsos tadi. Kenapa nih, guys? Mau dijalan nih. Anjir, ini masuk, guys. 130, guys. Waduh, gimana nih? Ini tanpa setting tujuan ya. Wih, depan sana tuh. Ini gue lagi di flyover yang pintu tol Cikarang Barat ya. Itu kanan Hotel Santika. Wih, cuy, masuk nih. Gila, kaget nih. 130 ke Tanjung Barat ya. Wah, gimana nih, guys? Ambil apa enggak nih, guys? Tuh, deket pintu tol lagi. Mantep nih, mantep nih. Aduh. Nah, gimana ya? Ambil apa enggak ya? Tadi penumpang offline itu minta diantar ke Tambun sih jam 3:30 ini, tapi gimana ya? Kita ambil orderan di GoCar aja kali ya. Nanti paling penumpang offline-nya kan balik lagi. Nah, coba baliknya gue lobby gitu, guys. Mau nggak gitu loh. Gue tanya dulu dia balik jam berapa. Kalau mau, nanti gue jemput gitu dari Tambun ke Cikarang. Gitu aja lah. Tuh macetnya di sana ya. Ada perbaikan jalan di depan Mulia Industri itu. Ya, jadi gue udah bilang ke penumpangnya ya. Katanya nggak apa-apa, guys. Ya udah, kita ambil yang ini dulu. Oke, ini gue udah mau nyampe ya. Tuh, Indomaretnya udah kelihatan tuh. Depan ya. Iya, boleh, Mang. Iya. Ke Stasiun Tanjung Barat ya? Ya, betul. Oh. Oke. Pakai fiturnya apa? Oh, iya. Terima kasih, Bang. Terima kasih ya. Ya. Oke, ini udah selesai ya. Ini tadi tolnya 26.500. Argo bersihnya 1.38.000. Jadi totalnya berapa tadi? 1.57-an. Oke. Lanjut lagi, guys. Gue mau ke Indomaret dulu, guys, karena dari tadi gue kebelet banget. Aduh, gak kuat. Ini di Indomaret Tanjung Barat. Oke. Oke, udah lega, guys. Habis dari toilet, saatnya kita nyalain lagi, guys. Kemungkinan besar hari ini gue mau nyortir ya di GoCar-nya. Kalau di GrabCar-nya ya sortir tipis-tipis lah. Tahu sendiri kan kalau di Grab susah nyortir. Oke, udah nyala ya. Berarti setting tujuan dua-duanya masih utuh, guys. Ini sekarang jam 16.50. Oh ya, tadi gue kan sempat nanya ya ke penumpang offline gue itu, kira-kira nanti dia mau dijemput apa enggak pulangnya dari Grandwis ke Cikarang. Terus dia bilang apa? Katanya nggak jadi, guys. Katanya besok aja ya, jam 7 pagi. Karena belakangan ini kan tol lagi macet ya. Tadi pun gue juga ngalamin macet sih, cuman nggak panjang gitu. Nah, dia tahu, wah ini sore kayaknya macet nih, makanya besok aja, mas, gitu, jam 7 pagi. Oke, berarti jam 7 pagi kita berangkat ke mana tuh? Grandwis Tambun. Ini masuk, gua cocol dulu ya. Jemput di Jalan Kebagusan, pengantarannya ke GI, argonya 45.000 ya. Jadi karena hari ini plat kita sesuai dengan tanggal ya, kita main ke tengah aja. Oke. Lumayan nih dapat ke GI. Yuk, ambil aja deh. Pokoknya macet atau enggak kita sikat aja. Ini hari Jumat nih. Jumat biasanya macet. Let's go. Wow, kecil banget. Benar apa enggak nih? Bisa ya?
Wah ini sih nggak bisa. Itu tadi Gang Waru sempit banget ya guys. Itu bisa apa enggak tuh mobil lewat situ? Coba kalau ada yang pernah lewat situ atau tahu daerah sini, komen-komen guys. Ini gua nggak berani tadi, sempit banget soalnya. Ini gua jadi muter nih. Ya, padahal tadi udah deket ya. Ya udahlah. Ya, sorry bu, maaf ya bu, lewatan. Ini lurus atau muter balik? Muter balik aja. Oh, muter balik. Oke, udah selesai. Gile, lama banget. Aduh, 40 berapa tadi? Ini tadi masuk estafet 69.000, gua cocol 45.000 perjalanan. Ya ampun, 1 jam lebih kayaknya. Ntar kita cek lah. Ini jemput di mana sih? Infinitium Office. Pengantarnya ke Jalan Penyelesaian Tomang 2. Oh, ya udah kita ambil aja. Harganya 69.000 ya. Ini ada kenaikan 21.000, guys. Mantap. Ini gua ada di apa namanya? GI West Mall. East Mall. Terbalik dulu karena tadi gua lihat puter balik ya. Untuk pengantarannya kayak gini nih, guys. Tuh. Udah sikat aja 69.000. Ini jemputnya cuma 2 kilo, guys, tapi 13 menit, gile. Macetnya parah banget ya guys. Ya namanya juga Jumat di tengah lagi. Ya, ya malam. Bentar ya, banyak bawaan nih. Oke okay, bu. Oke. Okay. Udah ya bu. Oke, udah selesai. Ini kita turunin dulu. Enggak, tadi udah bayar pakai tolnya dia, guys. Apa ya? Tadi masuk 21.000 ke Universitas Budi Luhur. Di mana tuh? Ciledug ya tadi ya. Ini kita lanjutkan lagi. Tadi pas udah mau nyampe gue setting. Ternyata enggak ada. Ya udah. Ya, enggak ini sih. Enggak berharap banyak juga. Masuk nih. Kemana nih? Larangan 16.000, kita lewatin dulu guys. Kita lewatin dulu. Lanjut lagi yuk, kita cari yang ke arah tengah lagi ya. Ini masih jam 8 nih. Oke. Masuk nih ke Pondok Aren 27.000. Kita lewatin dulu deh. Masuk nih guys ke Bangka nih. 39.000. Masa sih? Masa kayak gini 39.000, guys? Nih kalau rute tercepat yang lewat tol kan muter jauh banget tuh 20 kilo. Ini rute Gojek nih 17 kilo, 55 menit. 17 kilo dibagi dikali, sorry. Kali 3. 51.000, guys. Minimal ya, minimal maksimal 51.000. Ini belum jemputnya. Oh, dari sini ke sini. Ah, enggak worth it ah. Cancel.
Jauh banget itu, masa 39.000 ya. Ini masuk 26.000 ke Pelni. Coba ya. Waduh, jemputnya men, jauh sekali. Coba cek dulu deh. Ini jadi totalnya 39 menit. 13 kilo dari posisi gua sekarang nih. Ya udahlah. Gas aja dulu deh. Ini seenggaknya ke arah tengah gitu, guys, ya. Halo? Iya. Mas, Pak. Sebentar, Bu. Ini saya di belakang apa? Ibu di dalam ini ya. Oh ya udah. Ini tadi soalnya titiknya diarahin ke belakang. Sebelah WhatsApp. Apa? Sebelah WhatsApp itu. Oh. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, sama-sama. Ya. Dasar ya. Iya, diarahin lewat sana tadi, ke belakang. Kayaknya emang, apa ya? Karma terlalu luas kayaknya tuh. Iya, terlalu luas benar. Susah nanya. Oh iya? Nggak nyari drivernya susah. Susah. Jauh banget tadi lokasinya. Siapa sih? Apa? Masih. Oh, berarti iya. Ya, guys, nih gue udah selesai ya. Turunin dulu. Enggak. Tadi masuk estafet langsung gue cocol aja, deket-deket. Oke lah. Ya, jemputnya kok jauh banget. Ini ke Kemanggisan ya. Nih. 23.000. Oke. Kayak gini. Ya, malam. Selesai nih, lancar ya. Enggak, ini ada perbaikan di kiri jalan, makanya agak padat, tapi tadi berjalan lancar, cuman pas nyampe sininya ini agak padat. Lanjut lagi, ini enggak ada estafet nih. Ini masuk, tadi gue cocol ternyata jemputnya ke kiri nih. Gue tadi dari sini, guys, ambil kanan. Berapa sih 19.000, kita cancel aja deh. Nih gua cancel aja ya. Salah ini. Maksudnya udah terlanjur belok kanan gitu loh, ya kan. Yuk lanjut lagi, ini sekarang jam 21.25. Masuk nih. Prioritas nih. 16.000 anjir. Jemputnya di mana itu jemputnya? Jauh apa enggak, guys? Masa prioritas masih di bawah 20 sih? Oke, udah dibatalin, mantap.
Masuk lagi nih 14.000 ya. Kita lewatin dulu deh. Masuk nih ke mana tuh? Kota Tua. 40.000 guys. Oke, kita ambil aja. Tunai ya ini ya. Jemputnya balik lagi ke sana. Ini untuk rutenya kayak gini nih. Ya udah, kita ambil aja yuk. Ya udah masuk. Oh. Ya, makasih ya, Pak. Iya. Iya, apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Nih udah selesai tadi transfer ya bayarnya ya. 69 sama tolnya 10.000. Berarti 59 sama tolnya 10.000 jadi 69. Tadi udah dibayar transfer 70. Ini masuk lagi ke Gultik Blok M nih, guys. 51.000. Jemputnya di mana itu? Muter-muter gitu. Ya udahlah, kita ambil aja lah. Ya. Yuk. Alam. Ke Blok M. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama. Selesai, jangan lupa tagih tolnya 10,5. Oke, perjalanan lancar ya. Ini tadi masuk ke estafet, guys. Estafetnya cak banget dari Gokarnya. Nih, jemputnya di Gor Bulungan, depan Family Mart, ngantar ke nih Mac di Jatiwarna, guys. 84.000, anjay. Ya, oke lah. Lumayan lah, searah ya. Ini dia ya? Iya, silakan. Oke. Okay. Sendirian, Bu? Sendiri ya? Oke. Okay. Ke Jatiwarna ya? Makasih ya, Kak. Makasih, Kak. Ya, oke, udah selesai nih. Kita turunin dulu ya. Tadi udah pakai tolnya dia. Jadi kita nggak usah tagih. Mantap. Perjalanan sangat lancar. Wah, kamu penyelamat, Kak. Selamat trip hari ini, Kak. Oke, nih udah jam 11:30 nih. Posisi sekarang ada di Jatiwarna ya. Udah masuk Bekasi, masuk tip 5.000, lumayan. Dari siapa tuh? Langsung aja ya kita ke arah pulang sambil setting tujuan, karena ini dua-duanya belum ada yang kepake setting tujuannya, jadi masih utuh. Ini gue akan naik aja ke sini, nanti masuk tol dari sini sampai rumah. Itu kalau nggak dapat orderan full tol ya paling 9.500 ya, pokoknya 10.000 lah. Oke, yaudah. Kita langsung let's go aja. Oke, guys, akhirnya gue udah sampai Cikarang ini ya. Sekarang jam 00.39. Jadi tadi gue sebelum masuk tol itu niatnya mau isi bensin dulu ya di SPBU Pertamina Coco Kalimalang ya. Ternyata penuh SPBU-nya. Ya mungkin karena libur panjang, orang pada mudik kan.
Terus tadi sempat lewat juga di rest area, udah mau ngantri tuh. Kelihatan wah penuh juga. Ya udah, bablas aja lah. Isi di Cikarang aja dah. Dan ini gue baru keluar pintu tol Cikarang Utara. Ini untuk trip hari ini sama VG hari ini ya guys. Ya udah langsung aja kita hitung kira-kira berapa pendapatan bersih on beat hari ini. Tadi berapa? 219 dibagi 14,9 kali pertalite 10.000. Modal bensin hari ini 146.000. Terus pendapatan dari aplikasi hari ini full dari GoCar ya, 486.000 dikurangi berapa tadi, 146.000 nah, dikurangi makan 20 sama tol 10 ya, pendapatan bersih on beat hari ini ya 300 ribuan lah ya. Jadi sekarang jam 1 kurang seperempat. Ini besok pagi gue lanjut lagi berangkat dari Cikarang nganter offline ke Tambun Grand Wis ya. Terus habis itu nggak tahu nih, habis itu gimana ya? Apakah gue pulang dulu atau lanjut lagi? Dekat sih guys Tambun sini. Tapi yang jelas berangkat dari Cikarang itu jam 7. Jam 7 kurang lah ya. Sampai di Tambun itu Grand Wis jam 7.30 maksimalnya. Ini untuk lini masa hari ini nih ya, perjalanan hari ini. Gitu guys. Ya paling dari Cikarang sini jam 7-an lah atau jam 7 kurang. Habis itu bis ngedrop, mungkin gua akan pulang dulu ngedit yang ini nih. Atau gimana ya? Ya, kita lihat aja besok lah. Ya udah. Pokoknya gitu aja untuk cerita on beat hari ini. Hari ini ya begitulah ya, macet karena long weekend ya, libur panjang ya, biasalah, kita semua tahu lah. Gimana cerita on beat teman-teman, silahkan tulis aja di kolom komentar, sharing-sharing di sana. Makasih yang udah nonton sampai habis, pokoknya hati-hati di jalan, salam gacor, salam satu aspal, thanks for watching dan bye-bye guys. Oke okay guys, selamat pagi. Ini keesokan paginya. Sekarang jam ya 6:30. Gue udah siap untuk jemput. Abis itu nanti gue pulang dulu. Baru kita on beat lagi. Oke? Oke, terima kasih ya. Woi, tadi ya.